berapa nih bontenya, Mas? 5 ribuan. Satu lonjor gitu ya. Nah, jadi pertama kali kita datang di sini tuh disambut dengan pete yang digantung dulu ya. Ini menunya lengkap banget. Nah, ini ada bebek mungkin ya, sama ayam. Ini ada tahunya juga. Ini kepala ayam, ini kepala bebek, ada tusukan beserta ini apa, ada cekernya juga. Oh, gede-gede ya ukurannya. Setengah ekor itu, Mas. Satu porsi. Nah, ini kok beda, Mas, sambelnya, Mas? Sambel bawang. Ada berapa jenis sambel di sini, Mas? Dua jenis ya? Bawang sama tomat. Jadi bisa pilih sambel ya. Sambel bawang sama sambel tomat. Ikan apa ini, Mas? Ikan kakap. Wow, worth it banget ya. Berapa ini nih ikan kakap? Pakai nasi 28. Oke, Masnya ini mau ngulek sambal ini, Mas ya. Iya, Mas. Sambal tomat ini, Mas. Sambal tomat. Ini berarti nguleknya dadak terus, Mas ya? Iya, dadak. Oh, mantap ini, Lur. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Suratif. Mas? Mas Suratif. Suratif? Iya. Wah, masih sing kagungan warung penyetan ini, Mas ya? Apa? Yang punya warung penyetan ini? Iya. Sudah lama Mas jualan, Mas, di sini, Mas? Kurang lebih 4 tahun. Oh, kurang lebih 4 tahun. Iya. Oh, iya. Menunya ada apa saja, Mas, di sini, Mas? Ayam, bebek, burung dara, lele, cumi udang, kakap, brami, nila, bawal. Wah, lengkap, Mas ya? Iya, lengkap. Harganya mulai dari berapa nih, Mas? Paling murah ya tempe penyet. Tempe penyet berapa? Kalau sama nasi 9.000. Sama nasi 9.000. Ya. Kalau paling mahal? Kalau paling mahal ya cumi. Cumi udang. Kalau sama nasi 30. Oh, 30 ya? Iya. Oh, iya. Buka setiap hari ya, Mas? Buka setiap hari. Mulai jam berapa? Jam 3 sampai jam 2. Jam 3 sore sampai jam 2 malam? Iya. Oh, iya. Ini sambelnya ada berapa macam ini, Mas? Dua macam. Dua macam ya? Selain sambel tomat, ada apa lagi? Sambel bawang. Sambel bawang. Oke, Mas, aku nanti pesen yang ini, Mas ya. Kakap, Mas ya? Iya. Kakap nanti sambelnya sambel bawang. Iya. Pakai pete, Mas ya? Pakai. Kalau petenya berapaan? 5.000. 5.000, satu lonjor ya? Satu lonjor. Nanti digoreng, Mas ya? Iya.
Mas, mas, aku jaluk gambarnya mas ya, tak kayak thumbnail mas. Coba mas. Akhirnya pesan saya datang juga ya, setelah sekian lama ngantri. Oke, tadi aku pesen ikan kakap ya. Wah, ukurannya ini mantep banget telur. Ini ada petainya juga, petai yang digoreng ya, sambal bawang dan sambal tomat. Jadi total semua ini harganya 26.000 ditambah 5.000 jadi 31.000 rupiah dulu. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita makan malam. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa rasulullah. Amin. Aku kepengen merasakan sambal bawangnya dulu dulu ya. Ini kelihatan mantep ini. Panas. Wow. Ini petainya ya, petai yang digoreng ya. Wow. Kita ambil semua ya. Luar biasa banget telur ya. Jadi untuk sambelnya, tadi pertama saya rasakan tuh sambal bawang ya. Sambalnya pedes banget telur ya. Ini sambal mentah. Padahal tadi ngasih cabenya cuma sedikit ya. Tapi rasanya pedes. Apalagi dipadukan dengan ikan kakapnya tadi yang masih kemebul ya, masih panas banget. Wih, tambah nikmat banget telur. Ikannya nggak bau amis sama sekali. Nah, lebih mantap lagi kalau dicampur dengan petai goreng ini. Ini kita juga disediakan lalapan sayur kubis ya, tapi yang digoreng. Di sini yang paling spesial itu untuk sambelnya. Sambelnya itu ngulek dadakan loh ya. Jadi dijamin fresh dan rasanya mantap banget, menggelegar jiwa raga Indonesia loh. Selanjutnya kedua kita coba rasakan sambel tomatnya. Ini sambel tomatnya ya. Dari aromanya saja ini sudah bikin perut keroncongan lur. Ini pakai petainya. Udah dagingnya ini lumayan kandel ya. Nah, untuk sambal yang tomat ini, untuk rasa, itu mantap banget loh ya.
tapi dia agak ke manis sedikit ya, manis-manis gurih, dan rasanya masih pedesan yang sambal bawang tadi lho ya. Ya, ada dua macam, sambal bawang dan sambal tomat. Nah, kalau saya sendiri, ini aku mending pilih yang sambal bawangnya ya, tergantung selera sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya ludes lur ya. Dan ini benar-benar mantap banget. Rekomendasi dari saya buat jenengan, apabila jenengan berada di Kota Madiun, kepengen penyetan yang enak, monggo dicoba di sini ya, di penyetan Putra Ragil. Nanti untuk alamat pasnya, ntar di kolom deskripsi ya, sediakan link Google Map-nya saja. Oke dulur ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.